Indonesia kaya akan keragaman budaya yang tak ternilai. Salah satu budaya kita yang dilestarikan, dikembangkan, dan diwariskan sejak dahulu hingga kini, yaitu alat musik tradisional gamelan. Gamelan banyak tersebar di seluruh tanah air dan telah mewarnai hasanah seni musik Nusantara. Hingga saat ini, gamelan terus dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan, gamelan telah memberi inspirasi dan pengaruh besar terhadap musik dunia. Kita pun telah lama menggunakan gamelan sebagai alat diplomasi. Sejak tahun 2019, gamelan diusulkan ke UNESCO untuk ditetapkan dan diakui oleh dunia. Akhirnya, tepat tanggal 15 Desember 2021, gamelan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO.